Ini ubi Cilembu, ya, makanan sehat, di mana emak setiap hari selalu mengkonsumsi makanan sehat. Salah satunya adalah ubi Cilembu. Ini emak panggang sampai kulitnya gosong, sampai mateng, ya. Nanti dimakan bersama telur. Memanggangnya tunggu sampai benar-benar matang ya. Untuk mengeceknya matang atau belum, gunakan chopstick untuk mengeceknya. La 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 la. Sangat harum. Jadi ini hari untuk makan sama goreng telur sama kubis. Siapkan dulu apa saja. Kelapa, minumnya air kelapa muda, dimakan sekalian dagingnya. Telurnya 3. Lalu nanti sama sayur kubis, sama tomat. Stok makanan mak ini buat jamu, serai. Aduh, susah dibuka. Sama kubis, sama tomat cherry. Tomat cherry. Ini tomatnya semburat-semburat hijau ya. Sekali makan biasanya mak selalu 10 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 10 biji. Teman-teman bisa mengikutinya. Ini jadi nanti digoreng bersama telurnya sama kubisnya, terus minumnya tekan kelapa, air kelapa, didampingi sama ubi Cilembu panggang. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye bye.